gitu. Yang ketiga, bagi orang yang memindahkan rukun kauli yang tidak membatalkan seperti membaca petihah dalam rakaat atau dalam sujud antara atau membaca tahiyat pada qiyam. Rukun kauli, iaitu rukun yang dibangsakan kepada perkataan. Rukun kauli ni macam takbiratul ihram, tu rukun kauli. Lagi mana? Fatihah. Mana lagi? Tahiyat akhir. Mana lagi? Salam. Hak jenis ucapan, hak rukun. Hak lain pada rukun kauli, sunat kauli dia panggil. Neh, kauli tu dia perkataan. Dalam rokok, dia baca, nampak? Rukun kauli, Fatihah. Dalam rokok, Maliki Yaumiddin. Wah, ni bengong aku. Neh, maka, dak batal. Neh, sekarang sebelum salam, sunat, sujud, sahwi. Nak? Atau baca tahiyat di dalam qiyam. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatu. Nampak dah duk mikir serabut ni? Bini nak beli kerusi baru. Jadi serabut kita. Petih tak ada. Barang naik. Nak? Bahan tu. Tahiyat teruh dalam petihah. Kita pun silap. Tak batal. Sekarang sunat sujud sahwi sebelum salam. Yang kelima, yang keempat, melakukan dengan sengaja perkara yang tidak batas sembahyang sebab dia tidak berhati-hati tahfuz di dalam sembahyang atau kerana syak pada meninggalkan sunat aba'at yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal, seperti mengsyaki adakah ia membaca kunut atau tidak. Dia baca dah kunut, siapa kata yang akhir, aku kunut berdoa, kunut berdoa, kunut berdoa. Jawabnya jangan naik baca kunut, batal sembahyang. Neh, sujud sahwi kerana syak telah mengganggu semayang. Adapun tengah semayang lah mari buat lagi benda ni sekali saja, waktu bukan syak, waktu lintasan syaitan nak ganggu kita. Syak ni dia kekal, nampak? Buat lagi, buat lagi, buat lagi, buat lagi, buat lagi, tak putus. Tu panggil syak, sama berat. Buat dengan tak buat sama berat. Dah taraduk benda bezanya. Taraduk, taraduk ni buat dak agi tu, buat dak agi juga, tapi atas satu-satu tu dia lama. Nampak? Macam duduk kat tayar akhir nak mulai mari kan, dak aci gunung agi tadi nak kekal dak aci gunung, pasti mari pula, baca dah. Lepas tu kemah dah baca dah, mari pula, ke dak aci lagi. Tu taraduk, pergi datang, pergi datang. Nampak? Pada bola alik gitu. Syok ni dalam masa yang tula. Baca gedok, baca gedok, baca gedok, baca gedok. Tak butuh. Taraduk butuh. Baca dah kunung. Lepas tu buat kerja semayang. Tak baca lagi. Memang tak baca lagi. Baca dah. Itu taraduk. Gimana-gimana hati kita kan. Musim-musim tak mau nak. Hati kita. Bukan lekat kemah gitu. Macam batu. Batu tu dah kita pahak nama tu, nama tu dah goboh dah, hati kita dah boleh nak pahak. Dia barang musim macam gasing. Nak tengok hati kita ni, pergi jerang.com. Kenal tak jerang.com? Dan ni? Tuan ni? Dom badak? Tak salah nak lebar. Nampak? Tak tahu senyap sudah. Dia nak jawab, jawab. Dan mana jerang.com? Tak tahu. Tu kata dengan tak kong, nampak tak tahu orang Tegal ni apa benda gini. Nampak tak ni tepuh ni, balik tepuh ni, jalan tepuh ni masuk tak kanan tu, tu bik tak ke batu akik. Tak kiri tu balik dalam. Tak ke pak sungai tu jangan tak kong tu kan. Dia tengok sipang tepuh tiga seteri bukit jom kanan masuk tak tepuh tu tak ada batu akik tau kan tu. Tak kiri tak ke sungai jirang tak kong tu kat orang main gasing ni piang main gasing. Hati kita macam gasing je legak kali musim ketang kali. Musim kan kan tak tetap kita. Waktu kita nak tetap atas agama, atas hobi ni tak tetap tak apa. Ya muqallibal qulub sabiq qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Ni yang penting. Wahai Tuhan yang memusingkan hati manusia macam gasing,
Maka hak lain tak apalah, tapi atas agama biar dak musing. Nah, atas taat buat kerja ibadat biar kemah. Dak gundo dak. Ha, hak atas lain tak apa. Nah, macam kata makanan dulu gaji si agam, hari-hari si agam, leni si kunyit pula cari. Nah, itu hati musing tu. Nah, ha. Dulu gaji si lemak, leni dak main si lemak, hati sana pula. Tu benda tu dak apa musing. Neh. Ha. Benda agama jangan musing. Nah, ha. Dulu marah sangat dia ni. Akhirnya cing. Nampak? Molek-molek ada. Para naik pun hunggar juga.